sobat-sobat Idol Hero, balik lagi bersama gue Hope Gaming. Nah, kali ini gue balik lagi di akun Kethuga gue, akun Android gue, si akun Kethuga gue. Nah, di sini gue bakal nyobain lagi si Aspen Dungeon, soalnya kemarin gak berhasil nerobos Aspen Dungeon. Gue bakal pakai Kethuga aja seperti biasa, karena hero yang gue pengen fokusin sekarang adalah Kethuga. Gue udah sampai E4 sih, gue masih menunggu hero untuk bisa dinaikin levelnya jadi bintang 10 biar gue bisa naikin Kethuga gue jadi E5. Sebenarnya di sini bisa banget gue bisa nge-build si Flame Strike ke bintang 10, cuman kurang makanan, kurang hero makanan dan juga kurang puppet. Ginilah susah kalau main dari awal tuh kayak gini, kurang puppet, kurang makanan. Tapi nggak apa-apa, kita main Idol Hero itu memang harus bersabar, guys. Sip, kita fokus dulu ke Kethuga gua. Ah, satu lagi, kemarin gua ganti monster. Kalau teman-teman sadar dulu gua make si Fenrir, si Wolf, bukan, si Fox. Si Wolf bener. Si Wolf, cuman sekarang gue ganti gunain si Deer, karena Deer ini lebih cocok kayaknya untuk Kethuga. Karena apa? Si kalau yang si Wolf, dia bakal ngasih musuh itu perdarahan kan, bleed kan. Cuman aktifnya si Kethuga tuh dia bakal ngilangin semua bleednya. Jadi kayaknya kurang cocok. Jadi gue pakai Dainy si Deer untuk nambahin armor Kethuga biar dia lebih tanky aja gitu maksud gua. Nah, di sini gua masih bisa naikin levelnya kayaknya. Upgrade 122. Oke lah. Sip. Nah, kalau kita udah nyampe level 122, kita bisa aktifin si rune enhancement. Jadi di sini gua pengen nambahin attack-nya aja. Mana tuh Kethuga? Attack quick upgrade ke level 26. Gua bakalan, kayaknya gua pengen 10-10 gitu. 15 lah. 15. Dan HP kita naikin ke 15 juga. Sip, jadi kita punya HP 15, attack tambah 15. Masih bisa naik nggak? 17 bisa lah. Gua kekurangan duit dan gua, oh my god, duit gua tinggal 27M doang. Terus kita bakal ngelihat persiapan selanjutnya. Gua pengen tetap pakai Holy Damage, soalnya Holy Damage lebih bagus daripada HP untuk Kethuga ya, karena semakin tinggi attack-nya semakin tinggi heal-nya dia juga. Kita akan gunain apa ya? Gua bakal gunain ini ya. Ini aja sih gue bakal gunain attack gini. Oh, kayaknya dia nggak cocok pakai Lethal Fight Back. Gue bakal tetap pakai Vitality dan gue pakai Resilience. Tapi untuk enabling satunya gue pakai Mike Tennis biar nambah attack-nya. Okay. Terus gue pengen lihat guild gue. Hai teman-teman guild, bukan kamu. Tek. Karena gua rangernya udah semua. Kemarin gua, karena gua takut sama si Valentino, gua naikin anti-mage-nya sampai level 20. Kayaknya yang serem itu si Valentino di situ kayaknya. Sama anti-warrior. Gua pengen anti-priest juga sih, soalnya kalau ada Amon-Ra tuh bakalan ribet kayaknya. Sip. Kayaknya cukup karena gua kehabisan duit, jadi gua gak bakal naikin apa-apa lagi. Kita akan lanjut ke Aspen Dungeon. Masukin Kethuga, save. Kethuga aja, nggak usah bawa yang lain-lain. Kita punya 9 Demon Potion, guys. Keren. Okay. Kita heal 51. Kita bisa nyampe heal. Hehehe. Gua suka banget hero. Kemarin kita nyampe berapa ya? Tunjukkan aku, bukan kamu. Kemarin, gue peringkat kelima, coy. Kita sampai hell 82 kemarin.
Gue pengen bisa nyampe ke health 100 hari ini. Semoga. Sakit. Ketuga sakit. Jarak 4. Untuk teman-teman yang udah pernah nonton, Ketuga kalau ngelawan 4 orang bener-bener. Gue suka hero ini. Dia lebih kuat untuk lawan sendiri. 1 versus 4 tuh dia paling kuat. Sip. Lanjut. Teman-teman suka nonton yang kayak gini-gini apa suka di skip ya? Ada yang suka ngelihat angka-angkanya gitu. Damage-nya gede. Gue biasanya kalau cuma ngelawan satu biasanya gue skip. Soalnya kurang seru. Kalau ngelawan cuma satu kurang seru. Tapi dawat. Nyawa kita setengah dibuat sama Sigmund. Itu dia. Ketuga tuh susah kalau ngelawan cuma satu guys. Setidaknya tuh dia harus ngelawan dua. Kayak ini 4 gue suka. Boom. Nyawanya dia penuh lagi. Kayaknya hari ini gue pede, asik. Gue yakin kita bisa nyampe ke Hell 100. Kita kalahin yang di siapa tuh? Oh, dia udah nyampe dia 39. Serem. Oke. Ini nggak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Wih, hampir juga pencet tombol beli. Enggak, gue nggak ada duit. Please, gue nggak ada duit. Iya benar. Kalau lawan cuma satu gitu, darah kita langsung merosot. Merosot darah kita. Gue takut sama faceless. Ada yang udah pernah nonton ini gue? Si Itakua gue di Aspen Dungeon dikalahin sama faceless kepret. Oh, sorry gue. Gue skip. Next. Kurang seru. Next. Cuman satu. Kalau cuman satu gue takut. Kita penuhin nyawanya. Apapun bisa terjadi soalnya. Oh, enggak juga sih. Next, kita pelawan faces lagi. Kita tonton sekarang. Serem facelessnya. Oke, lawan field 2 orang. 2 ekor. Nyawa kita penuh. Full. Lanjut. Cuman satu. Males. Next. Gru. Cuman satu. Next. Sigmund cuman satu. Gue rada-rada takut ngelawan Sigmund. Yeay. Oh, ini gue suka nih. Boom. Penuh lagi. Darah gue. Terima kasih telah mengisi darah gue. Ngelawan 4 orang untuk ngisi darah. Gue rada takut kalau cuma ngelawan satu. Oh. Bisa. Kamu apa? Gue pengen beli. Beli aja lah. Jarak 4. Penuhin nyawa gue dong. Penuhin. Thank you. Cuman satu fieldnya malas nonton. Kamu lagi.
Next. Kok gue rada takut sama dia. Next. Kamu lewat. Next. Sorry, ada gangguan. Sigmund cuma satu. Next. Next. Nyawanya jadi sedikit. Okay, menang lagi. Cuman dua. Kayaknya kita bisa ngelewatin deh ini batasnya. Ininya kita kemarin. Cuman satu fieldnya. Jangan ngasih satu dong. Ngasih yang empat. Oke, kayak gini. Biar asik nontonnya. Gue dijadiin batu gitu aja kayak gitu, mereka yang mati. Cuma satu, malas nonton. Karim. Cuma satu lu mah Karim. Guru cuma satu, gua takut. Penuhin dakwah. Victory. Lagi. Field cuma dua. Ntar lagi kita bisa melampaui ini kita. Next. Kayak gini dong. Biasanya ya, kalau hero-hero kayak Garuda atau hero-hero lain tuh nggak mungkin bisa nyampe sini kalau masih E4. Nggak bisa mungkin sampai Hell 87 gitu. Yakin. Nah, ini kemarin kita matinya di sini sama persis kayak yang kemarin. Kita matinya di si dia. Jadi, gua bakalan makein si ini pertama ya. Ulti di awal. Boom. Wow, anti mage tuh benar-benar berguna di sini, guys. Anti mage, guys. Kalau cuma satu Valentino-nya nggak takut gue. Sigmund ada dua. Kalau cuma satu agak serem. Kalau ada dua gue nggak begitu serem. Oke, kita udah sampai Hell 91. Ada meme. Ada meme. Hi meme. Hello meme. Hello Hamura. Halo. Heart Watcher cuma satu. Segitu nyawa kita dibuatnya Heart Watcher. Buset dah itu anak. Naik. Ini juga serem kayaknya. Coba kita lihat. Heal sama burn yang mana kuatan. Itu Vesa beneran tuh. Jangan bilang kita mati sama Vesa ya. Serem amat si Vesa. Wow, kepret. Vesa sakit. Gua tadi bener kan, gua gak nge-build anti-priest kan. Wow. Si Vesa. Serem. Kalau ini mah gue gak takut. Bye. Next.
Mon. Sampai health 100 lah setidaknya. Health 96. Gue beli ya. Kamu lagi. Sakit. Gue takut faceless. Beneran. Gue takut sama faceless. Gue gak mau. Ini udah L98 guys. Gue gak mau buang-buang. Gue bakal make semua susu-susu kita. Mati barengan, hidup barengan mereka. Dan mati bareng lagi. Bye-bye. L98. Apa ini? L99. Field 1. Gue ada takut sama si Field. Enggak juga ya. L100. Fieldnya satu lagi. Dapatlah kita L100 guys. Lulus kita cuma dengan E4 doang. Bukan E5 loh, E4. E4 ketiga. Yeay, lulus health 100. Masuk dead, oh my god. Masuk dead kita dapatnya kayak gini. Aduh. Pakai demon potion. Kita lihat. Kita gak bisa ngelawan si... Oh my god. Baru health 1 loh, death 1 loh. Mati kita. Ya udahlah. Kita jadi peringkat 3 sekarang. Jeng jeng jeng. Gua jadi peringkat 3 sekarang, health 100. Asik. Kok health 100? Oh iya, health 100 ya gua ya. Belum nyampe death soalnya. Ya sudahlah. Oh, gua masih punya sesuatu yang harus dibeli. Ada yang bisa gue beli? Proper orbs. Ini gue beli deh. Proper orbs ini juga gue beli. Habis duit gue. Serem. Ada yang jual proper? Yes, thank you. Minggu depan ada proper orbs event. Teman-teman, minggu ini jangan dipakai proper orbs kalian. Pakainya minggu depan. Sip. Thank you. Kasih aku sini. Yep. Duit gue tinggal 29M. Ya sudahlah. Beli lagi gak? Jadi di sini tuh, untuk teman-teman yang bingung, di sini tuh gue beli si tiket ini, arena tiket sama koin. Kalau yang pakai gold, jadi nggak pakai gems. Sip, kamu lagi. Okay. Jadi teman-teman, itu tadi kita berhasil nyampe death 1 pakai Katuga E4 aja. Tapi minggu depan gue bakal, kalau udah mulai si event proper up, kayaknya gue bisa naikin si Katuga jadi E5. Dan lihat teman-teman di samping, demon potion gue masih 7 loh. Emang dasar kepret. Ya udah, terima kasih telah nonton video gue. Kalau teman-teman suka dan gimana ya, ngerasa have fun nonton video gue, tolong di like, tolong di subscribe, itu penting. Gue bakal nge-upload video-video Idol Hero setiap harinya, maksimal 2 atau 3 kalau gue lagi gak sibuk. Teman-teman jaga kesehatan, jangan sampai kena corona. Di sini di Jepang juga lagi coronanya lagi banyak. Dan gue dengar dari Indonesia juga, gue dengar di TV Jepang, Indonesia juga lagi parah coronanya. Jadi teman-teman tolong jaga kesehatan. Dan sampai jumpa lagi di video Idol Hero di Hope Gaming selanjutnya. We'll be right back.